Okay, kita dah sampai dekat District 21. Ada dua orang ni. Ha, kita zoom sikit muka dia. Ha. Jadi kita tengok apa dekat dalam. Okay, ni harga dia. Antifas RM64 untuk videos. And ini antara permainan yang ada dekat District 21. Ada height berat dan juga height ketinggian bagi setiap permainan. Jom. Okay, daripada daftar ni, kita akan dapat ni. Ha? Kita akan dapat gelang. Okay. Dan kita akan dapat apa kan? Kita dapat glove. Okay. Kita dapat stocking. Okay, okay. Glove dengan stocking. Okay. So, nak main kat dalam tu, kita pakai dua-dua gelang. Okay. Kau masuk dalam harga package lah. Okay. Okay, ni pintu masuk dia. Enter at own race. Ada ramai kami ni. Ada team building ni. Apa ni? Ada pintu masuk ni dekat sini. Oh, sorry. Ah, ni pintu masuk dia. Ni semua permainan yang terdapat dekat sini lah. Nanti kita akan review satu persatu. Okay, nak masuk dia kena pakai ni. Dekat tagging kat tangan tu dia ada barcode scanner. Kita boleh scan dekat situ lah. Oh, sorry. Ha, boleh tengok dia tagging. Apa ni bro? Apa ni? Ha, ni tak tahu masalah apa ni. Ni ada masalah. Banyak masalah dia ni. Boleh. Banyak masalah dia. Kesian dia. Ha, tengok orang lain semua boleh scan. Dia tak boleh. Tahulah dia ni. Masalah ni. Tak apa, kita tengok kat depan. Macam mana. Okay. Ha, ni pun ada masalah. Sambalah bos dengan anak buah. Tak ada aksi lagi. Ha, dah boleh. Okay, kat sini ada loker. Ha, kena key in dulu lah nombor mana loker yang kita nak. Jangan lupa subscribe. So loker nombor 2 tu hujung bagi hujung. Enter pin number. Letak pin number. 2, 3, 4 tu. Selalu tak minggu ke tangan ke? Ah, ni kita punya ni lah. Tua guide ni. Semua dia tahu. Jangan ada share kot. Oh ni alian lah. Kita masukkan nombor pin ni kena ingat. 4 digit. Dia masuk 6 digit untuk pin. Okay, tak berjaya. Satu loker ni RM30. Loker besar ni. Boleh letak semua barang kat sini. Jom kita tengok apa yang ada kat District 21 ni. Okay, permainan ni namanya ball balancing game. Kita ada dua pasukan. Jadi setiap pasukan ni dia akan diberikan satu macam table tu. Kemudian dia akan letak bola dekat atas table tu. Kemudian setiap daripada ahli pasukan akan tarik tali. Tak boleh menyentuh table tu dan masing-masing akan tarik tegang tali tersebut. Dan kemudian bola tu akan diletak di bahagian tengah-tengah table tu. Kemudian pasukan yang sampai terlebih dahulu ke garisan penamat akan dikira sebagai pemenang. Okey, kalau bola terjatuh, jadi pasukan yang terpaksa patah balik ke tempat asal dan ulangi semula proses permainan. Letak balik bola atas meja, tarik semula. Walaupun pasukan ni lambat sikit, tapi kita nampak semangat pasukan dan masing-masing semua bersungguh-sungguh. Bekerja nampak tu push, jangan tak push. Kemudian terus sampai ke garisan penamat. Tak kena putus asa. Nampak menang juga walaupun lambat. Nampak tempat. Permainan seterusnya namanya free fall. Orang yang di bawah ni akan berdiri sebelah kaki sambil menunggu orang di atas terjun.
Tapi kalau orang di bawah ni jatuh terlebih dahulu sebelum orang di atas sempat terjun sampai ke bawah, maka Makkah akan ditolak daripada daripada kumpulan ni lah. Kita tengok macam terjun, cerita dan terjun dia. Nampak tu, terjun siap baring lagi. Tu dah diingat saya nak ambil gambar dia. Tapi saya video, tapi tak apa dah, layan je lah. Tengok tu, tengoklah masing-masing pemain kan. Okey, untuk permainan seterusnya ni adalah permainan susu mungkah. Siapa yang paling tinggi, dia menang. Okey, permainan ni akan ada dua orang diberi pakai harness. Orang yang pertama ada peranan dia, orang yang kedua ada peranan dia. Tapi secara asasnya, orang yang pertama ni lah yang akan berdiri di atas mungkah yang akan dikira. Dekat sebelah tiang ni, mungkah siapa yang paling tinggi dekat sebelah tiang ni, dia akan adalah pemenangnya. Kita dapat lihat bagaimana orang yang kedua ni mengambil bungkah daripada orang di bawah untuk diletak di bawah kaki orang yang pertama. Dia susun-susun macam tu lah. Bergantung kepada kreativiti pasukan masing-masing. Kalau tengok ni nampak macam tinggi dah kan? Tapi sebenarnya tak adalah tinggi sangat. Grup yang kedua tu lebih tinggi. Makan mereka pun lagi banyak sebenarnya. Okay, kita tengok kan. Orang susun nampak nak jatuh. Tapi tak jatuh lagi. Tak apa. Depan kita tengok. Kita doakan mereka ni jatuh. Kita tengok lagi tu nampak tu, nampak tu. Kita buat slow motion sikit. Kita tengok macam mana cara dia orang jatuh. Nampak tu. Ni semua sebab tak balance lah ni. Mudah je. Okay, tapi masalahnya walaupun mereka ni jatuh, tengok ni. Kawan-kawan di bawah tepuk tangan mereka jatuh. Macam manalah dapat team member macam ni. Okey, permainan ini namanya Tabirat. Peserta dia akan masuk dalam pelampung, kemudian akan mengusur ke bawah. Bila sampai ke bawah, dia kena bawa balik pelampung tu untuk naik ke atas semula dan beri pada peserta yang seterusnya. Maka setiap kumpulan ni dia kena completekan, habiskan misi ni dalam tempoh masa 5 minit kalau tak silap. Part yang paling susah sebenarnya adalah part kita nak bawa pelampung naik ke atas. Nampak mudah tapi sebenarnya sangat susah, berat. Dan kita perlu naik bukit sebenarnya. Dan sebenarnya jarak kita bawa pelampung tu dengan penonton sebenarnya jauh. Kita je acah-acah bersemangat. Tapi sebenarnya orang nampak macam biasa je sebenarnya kita ni. Tapi itulah. Benda pun dah habis dah kan. Layan je lah. Okay, ni namanya Roller Glider. Ini stesen dia. Kita nampak ni. Ada satu bulatan lah. Dekat atas District 21 ni. Okay, ni orang yang main tu boleh tengok macam mana. Part yang paling menyeramkan adalah bila mana kita swing tu. Tu paling swing tu yang paling mendebarkan sebenarnya. Saya dah tak main dah kali ni. Sebelum ni dah main dah, serik dah. Bagi yang berminat dengan gulongso pun ada dekat atas bas ni. Panjang jugalah track dia sebenarnya. Cuma ni ruang dia kecil sikit. Bagi yang badan besar tu mungkin agak struggle sikit nak masuk dalam ni. Tapi dekat dalam ni dia ada ruang-ruang yang agak tersangkut sikit. Tapi tak apa, kita boleh tolak dengan kaki saja. Okay, macam tu best je. Okay, yang sukakan cabaran boleh try maze ni. Masuk dalam ni. Dia ada telah ruang sempit, ada ruang besar. Okay, kemudian sampai dekat sangkar ni. Kemudian boleh turun kat bawah ni. Kemudian boleh cuba pula yang sebelah ni pula. Masuk dekat tu terowong tu, naik ke atas. Kemudian nak turun kat gelongso pun boleh, tak ada masalah. Nak lagi penat, boleh naik atas bas ni. Naik atas bas ni lah. Tak ada tangga tu. Kita naik. Jarang nak nampak bas terbalik ni kan. Ni maksudnya kita nak try ni. Kemudian dah naik atas tu, kita boleh turun dengan gelongso. Mudah je. Okay, bagi yang suka panjat-panjat, dekat sini ada tempat panjat-panjat. Tapi kena beratur lah. Ni ramai-ramai ni orang beratur nak panjat-panjat ni lah. Tapi jangan risau, dekat sini akan diberi pakai tali keselamatan. Kemudian ya, tempat-tempat ni kita boleh try permainan ni. Kita boleh panjat ni, warna kuning ni adalah macam kita naik daripada tingkat 1. Kalau makin lama makin tinggi, ni pun boleh cuba juga. Seronok juga sebenarnya, saya pernah cuba dulu. Okay, yang belakang tu adalah dia macam mountain climbing. Dia ada masa, kita boleh berlomba sebenarnya dengan kawan kita. Kita beradu kekuatan siapa yang hebat. Tapi masa yang saya datang kali ni, dia macam tak enablekan benda ni. Mungkin ada tengah buat maintenance kot. Okay, high ropes ni adalah aktiviti yang sangat seram untuk orang yang sukakan cabaran dan juga suka aktiviti yang melatihkan. Secara asasnya, dia adalah aktiviti bertali. Kita gayut kat situ. Kemudian dia ada track dia yang bersambung-sambung. Dan sebenarnya ketinggian dia sangat tinggi sebenarnya. Sama macam roller glider tadi tu. Kita nampak simennya dekat bawah. Dan kita je tahu betapa menyesalnya duduk di atas tu, seram sejuknya. Sebab lagi-lagi bila ramai sangat orang kat belakang kita ni, menunggu kita berjalan, kita pula tengah nervous. Ni ada track dia ni.
ada track yang pendek, ada track yang panjang. Kita boleh pilih sendiri track yang mana yang kita nak lalu. Tak ada masalah. Kita boleh pilih yang singkat ataupun kita pilih yang jauh. Tapi sebenarnya track-track ni biasa orang pilih yang dekat je lah. Sebab dah stres yang naik kat atas tu. Lagi-lagilah bila kita punya tali tersangkut lah. Orang kat belakang dah tunggu-tunggu pula. Nanti ada-ada aktiviti yang kita terpaksa panggil bertali. Yang kita masuk kat tali tu, kita gelongsor sampai ke tempat free fall tadi tu. Itu pun sangat-sangat nervous juga. Sama cubalah bagi siapa yang nak cuba ni. Memang seronok sangat lah sebenarnya. Bagi yang suka. Okay, bagi yang suka aktiviti yang macam Ninja Warrior ni, kat sini ada. Aktiviti yang melibatkan muscle, boleh cuba kat sini. Tengok tu ada abang tu buat. Tapi bagi yang baru first time nak pumping tu, tak disarankan lah. Sebab takut tergantung kat situ lah. Takut main sekali dah injet. Tapi banyak permainan-permainan yang kita tak pernah nampak sebelum ni. Kita hanya nampak dekat TV. Tapi dekat sini memang ada. Kita boleh nampak. Dan juga orang yang main dekat sini tak semuanya orang yang ada masa, orang yang ada yang sadar. Tapi orang yang biasa-biasa pun, budak-budak pun ada main juga. Maksudnya bolehlah nak main tu, beratur je lah. Apa salahnya dah bayar mahal-mahal kat sini, apa salahnya mencuba tak? Selamat mencuba. Wish, dah tengok sampai hujung ni, takkan tak ada like dan subscribe? Apa kata like dan subscribe tanda hadir? Boleh tak macam tu?